Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita hari ini dengan saya Ricky van der Klee. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya channel ini tetap bisa bertumbuh teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar satu trik yang namanya fake out. Oke teman-teman, itu tadi adalah fake out. Bagaimana caranya? Gampang sekali teman-teman. Di sini caranya kalian pegang dengan grip yang namanya pen grip, seperti kita mau nulis. Nah, telunjuk kalian itu sejajar lurus dengan safe handle, dan jempol kalian juga ada di safe handle. Kemudian telapak tangan kalian ini menghadap sejajar dengan wajah kalian teman-teman. Kemudian setelah itu kalian ayunkan mengelilingi jari telunjuk kalian. Oke, perlu kalian ketahui pada saat kalian memutar si balisongnya, mengayunkan handlenya seperti ini, kalian harus perhatikan di sini safe handlenya ini kalian sedikit twist atau diputar seperti ini supaya dia bisa berputar dengan baik di telunjuk kalian teman-teman. Oke, pegang pen grip, kemudian ayunkan dengan sedikit ditwist, kemudian nanti dia akan berputar seperti ini. Pada saat dia berputar seperti ini, kalian langsung tangkap safe handle. Setelah kalian tangkap safe handle, kemudian ayunkan kembali seperti ini. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pen grip, telunjuknya lurus, jempolnya juga di safe handle, ayunkan, tangkap safe handle, kemudian ayunkan kembali. Gampang ya? Oke, sesederhana itu. Jangan lupa klik like kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Cukup sekian video kita hari ini. Saya Ricky van der Klee, dan sampai jumpa.